Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Dalang Brimob. Ini saya situasi dari arah Jakarta menuju ke Depok. Ini perbatasan Depok. Sedulur-sedulur sedoyo, saudara-saudara saya yang masih suka keluar untuk mencegah COVID agar segera tinggal di rumah. Nih, saya akan menelusuri memasuki wilayah Depok. Saudara-saudara mungkin bisa lihat perkembangan situasi Depok saat ini. Nah, mudah-mudahan saja tidak ditangkap oleh Pak Polisi. Berjajar lihat situasi dan kondisi ini perbatasan Margonda. Ini setiap yang mau lewat di razia bagi bukan warga Depok atau KTP Depok disuruh balik. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semua, sedulurku sedoyo yang sudah mengikuti peraturan pemerintah untuk tinggal di rumah. Ini ada beberapa, ini kita memasuki wilayah Depok. Wilayah Depok. Yang tadi di perbatasan sudah di checkpoint. Bukan razia ya, checkpoint. Checkpoint itu mendeteksi ini warga dari Depok atau pendatang. Nah, ini situasi kota Depok. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Margo City. Margo City. Ini kota Depok. Kota Depok memang kelihatan kecil saudara-saudara, kan, tapi kalau sudah kondusif normal kelihatan ramai. Ini. Jadi situasi ini seperti pulang nonton wayang subuh pagi-pagi kae. Mesti dalane sepi ini ki angger bar nonton wayang. Dulu tuh ini ada paling gojek ini hanya sebatas mengantar makanan GoFood. Nah ini ada checkpoint, ada pak polisi. Oke kawan, nah klaksonin. Yang masih buka kira-kira ini kebutuhan masyarakat sifatnya kayak nih nasi Padang masih buka walaupun di bulan puasa. Ini situasi terkini di wilayah tengah-tengah kota Depok. Sudah tengah-tengah kota Depok masuk. Ya, mungkin saudara-saudara, kami ke depan akan memberikan informasi lewat channel saya yaitu Dalang Brimob. Sementara untuk menunggu situasi dan kondisi ini sudah kondusif, kita akan kembali di pegelaran wayang kulit. Jadwal-jadwal memang sudah ada, tapi karena ini kita nyampe di Margo City. Ini hotel Margo City.
Hotel Marcus ini. Nah, ini hotelnya, situasi hotelnya seperti ini. Dan ini mallnya, Mall Marcus City. Mall Marcus City memang tutup saat ini. Tutup. Oh, tidak ada kegiatan. Yang seberang ini Depok Town Square. Depok Town Square. Ini masih ada angkot yang bandel. Boleh sandang pangan. Bagaimana perkembangan bantuan atau sembako untuk wilayah Depok? Nanti perkembangan seperti apa akan kita carikan info. Ini situasi seperti ini di wilayah Depok. Matur nuwun saudara-saudaraku yang sudah memonitor Dalang Brimob. Kami doakan sehat selalu. Sampai jumpa di informasi atau kondisi saat ini di Depok. Nah, ini arah pulang ke rumah Dalang Sri Kuncoro. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di jalan kebun raya kembali ke rumah.